dipersembahkan oleh Permisi. Mas Didi, hey, halo, apa kabar? Selamat siang, selamat datang. Terima kasih. Apa kabar, Mas? Baik. Baik. Situ gimana? Situ, baik. Ini sini kan? Iya, benar-benar baik juga, baik alhamdulillah. Baik juga, syukur. Yuk. Masuk ke ruanganku ya. Oke. Okay. Nah, ini ruanganku. Oh, wah. Wow. Ini koleksinya banyak banget. Iya, aku senang sekali mengkoleksi macam-macam. Ya. Ini koleksi udah dari tahun berapa nih, Mas Didi? Aduh, lama ngumpulin banget. Ya? Ini yang paling lama ini. Ini juga. Ini dari kayu cendana khusus. Oh. Ya, jadi baunya spesial. Oh gitu. Ya. Udah ada 20 tahun lebih? Lebih. Oh lebih ya? Lebih. Wah, lebih tua dari aku berarti ini koleksinya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Didi, aku pengen nanya. Gimana sih awalnya Mas Didi bisa terjun ke dunia seni tari. Sampai bisa menjadi salah satu maestro di dunia tari di Indonesia tuh. Gimana sih ceritanya? Nah aku sebenarnya campuran, darahku campuran. Okay. Jadi bapakku keturunan Chinese, ibuku Jawa. Nah dulu aku lahir tahun itu. Namaku nama Chinese masih di sertifikat aktenya. Namaku Kue Jun An. Aku sering diajak nonton pertunjukan apa kesenian-kesenian daerah seperti wayang kulit, wayang wong, ludruk, ketoprak, itu yang ngajak nenek sama kakek. Yang memang pecinta yang budaya yang Jawa. Yang memperkenalkan budaya itu ya. Okay. Karena walaupun kakekku orang Chinese tapi dia itu kejawen. Gurunya kiai. Jadi ya manu budayanya memang dalam zaman dulu akulturasi luar biasa ya. Itu sehingga saya lekat sekali dengan budaya Jawa dari kecil memang. Tapi ngomong-ngomong nama Nini Towo ini sendiri itu tuh terciptanya kapan sih? Nah itu yang menarik. Banyak yang nggak tahu. Jadi kalau orang melihat atau mendengar nama saya, pasti Nini Towo itu sangat lekat dengan saya. Ya, nah itu betul. Nama tarian. Dan yang menciptakan bukan saya. Loh. Jadi waktu saya masuk ke ASTI, ceritanya, itu saya diuji, dites kan untuk masuk akademi itu. Salah satu yang ngetes itu namanya Mbak Bekti Budi Hastuti. Nah beliau yang menciptakan tari Nini Towo tahun 73. Nah tahun 74 saya masuk ke ASTI, ketemu saya. Katanya saya itu kok diajak untuk guyon-guyon lucu-lucu bisa gitu. Bisa. Diajaklah saya gabung tarian ini. Oh gitu. Itu awal mulanya. Okay. Dipersembahkan oleh